Halo guys, brotherku, kembali lagi di channel YouTube saya, Ahmad Darmawan. So guys, hari ini kita akan melanjutkan pertualangan guys. Pertualangan lagi di mana guys ya? Oh iya, di ini guys, apa tahu di cerita main mana cerita cok? Pertualangan di dunia sersan atau jan ya guys. Di sini gue masih 46% dan 8%. Ada juga guys, Likin sudah dia sudah ngasih tahu dan dia sudah menyelesaikan 100%. Kamu GG yang sudah menyelesaikan semua misinya, oke? Keren banget. Dan sudah ada event baru ya guys ya, di sini bisa Anda lihat sendiri dan pasti tahulah kalian semua kalau ada pemberitahuan di event masyarakat kelas atas. Tapi juga guys, di sini kita mendapatkan penawaran yang sangat spesial. Penawaran event paket juara guys. GG nggak guys? Harga pertamanya itu harga lame 1 juta. Wah keren banget cok. Apakah kita harus top up? Tapi kayaknya jangan ya, karena belum gajian dan belum menghasilkan men. Selagi masa ada item orang asing, kita harus gasken dan kita harus yang menjadi GG guys ya. Oke, kita langsung gasken aja di pertualangan dunia jan. Kenali musuhmu dan let's go men. Kita memakai cewek cantik ya kan. Ini adalah pacar pangeran ya. Ada si pacar pangeran ini penggemar dan jan men. Cantik si jan, cantik men. Bang, kamu wibu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys. Tuan Pusti Nasti Gerhana, apakah dia ini? Wih, kita pakai jan cok. Mata-mata men dia men. Wah kok, aduh, ini kita sama aja merem cok ya. Sama aja merem loh. Okay. Masa begitu sih? Sama aja gue ngelatin lu kan guys ya. Apa ini? Waduh. Oh, biarpun dikasih kegelapan men, tetap aja namanya cewek kita jan, dia pasti menang men. Nice, pemanasan yang sangat bagus di awal cok. Siapa lagi guys yang sudah menyelesaikan selain Likin guys? Guys, bagaimana guys? Coba ya, kamu kalau bisa screenshotin side effect 3 kamu biar bisa kerekod bareng-bareng guys. Nggak apa-apa, biarpun level kecil ke level besar ya kan. Biar kamu semua di sini guys, tertera di video side effect 3 saya guys. Kan keren tuh. Misal begini. Oh bagus, level kamu berapa? Kirim ya kan di video, nanti saya terain. Likin, Temurder, Turu ya kan, Raya ya kan, Abim saya lewatin men. 10 lewatin aja kali ya. Apa kita mau pindah dulu men? Ntar dulu men, kita di sini mempunyai 15 dulu, kita lewatin aja dah. Nunggu 2 jam tuh kelamaan cok. Oke, kita sekarang pindah di pertualangan sersan men ya. Jadi gitu guys. Terus siapa lagi tuh? Hampir gua kenal. Di posterin komen tuh pasti gua kenal lah. Oh siapa ya? Nah, pokoknya gitu guys lah. Sorry nggak bisa menyebutkan persatu. Tapi selalu gua baca setiap komentar kalian dan gua catat di buku ya kan. Dan juga katanya kata bagus bang, bikin grup WhatsApp. Gimana guys menurut kalian guys? Apakah
kita harus membuat grup. Taruh guys. Apakah kita harus membuat grup? Mampus tuh. Woi, dijantur men. Dijantur nggak tuh? Membuat grup di WhatsApp atau di Telegram. Cuma kayaknya nanti lah, nanti kayak gitu guys ya. Jadi kalian juga jadi enak guys, yang sudah tertera itu ide yang bagus juga tuh. Dari bagus atau dari siapa gitu ya. Kita bikin grup nanti ya kan. Jadi enak kita sering chat dan ngasih kabar silaturahim lah jatuhnya ya kan. Nah buat nanti juga buat nama yang pemenang giveaway kan siapa nih ya kan. Wah keren banget tuh kalian. Keren banget gak cok? Itulah tendangan gempa dari Gizmen. Jadi kan gua mau mengadakan giveaway guys, ya kan ceritanya. Cuma belum dapat ini guys, masih dalam proses dari teman-teman gua. Jadi katanya ya nantilah dipikirin lagi gitu. Makanya sih ya mudah-mudahan guys di tahun ini bisa lah 1000 subscriber guys ya. Jadi kan kita bisa tuh guys bikin grup ya kan, kalau perlu komunitas Factor 1 Fact 3 ya. Boh GG nggak guys di seluruh Indonesia men. Jadi kan kalau ada data-datanya dari Telegram ya kan teman-teman kita, nah nanti siapa nih buat tulis-tulisin ya kan di spin. Kita pemutaran setiap bulan itu giveaway guys, pasti kan keren guys. Udah ada namanya kan di situ tercantum. Jadi seperti itu guys. Kemungkinan bisa ya, kemungkinan bisa kita bikin Telegram mungkin ya. Kalau WA mungkin privasi guys ya, karena takutnya kan banyak orang-orang penting ya kan, kalian-kalian pada tuh kerjaannya takut terganggu. Tapi kalau Telegram kita bisa pakai ID guys, ID-nya kan, ID namanya kan. Gitu kader. Itu ide yang sangat bagus sih. Greta nih bos, senggol dong. Pedangnya panjang banget men, udah kayak pun bambu. Oke kita lanjutkan saja. Serigala milenial guys. Siapa di sini yang menjadi serigala milenial guys? Apakah milenial sekarang itu seperti serigala? Wah serem banget. Waduh si botis men. Suaranya kok jadi horror gitu kan. Nah kita pakai mode kuat dulu nih. Kita samperin aja kan. Botis lawan botis men. Sersan nih bos, senggol dong. Sersan nih bos, senggol dong. Sersan nih bos, senggol dong, serius tapi santai, sersan. Tapi backgroundnya tempat-tempatnya guys ya, itu keren-keren banget ya di pertualangan. Guys, kira-kira setelah kita menyelesaikan pertualangan, apakah dapat hadiah apa guys? Waduh. Taruh lagi. Loh. Lebih keren kepalanya. Guys, kira-kira di event ini, guys. Siapa yang udah GG mendapatkan begitu cepatnya item yang tadi, guys? Katanya sih harus dapat tuh kata Likin. Mudah-mudahan ya dapat dan kita nggak perlu top up, men. Karena tempat itu kurang bagus men ya kan uangnya ditabung dibelikan yang bermanfaat men. Oke kita menang melawan Drevarin Nargis. Tersan nih bos, serius tapi santai nih bos. Kunci langka, wih keren banget sih. Di sini mah digambar keren men, serigala milenial.
Dia membawa api. Oh, ini yang disebut mendapatkan tangan api, cok. Gue baru inget, men. Nih, guys, tuh. Tangan api, kan? Keturunan Kagun. Oke. Ronde pertama, Kagun membawa tongkat yang... Dia seperti... Buset. Dia pakai kekuatan, kita adu lagi yuk. Kekuatan perkasanya, cok. Mamam tuh, puterin lagi. Dia nggak tahu guys, pangeran dulu tuh sering pakai apa namanya, palutor men. Dan sakit cok ya. Biarin aja cok lah, diadu-aduin aja kan. Waduh. Guys, keren apa guys? Wah, GG co, dia co. Ayo, aduh. Mode serius, men. Kalian tinggal terus, co. Mode serius, co. Mode serius. Aduh, co, matai. Matai. Seharusnya tadi kita lewatin dulu ya. Oke, nggak apa-apa, cok. Ini adalah mode ke apa, ronde kedua ya. Bisa lah. Mode terus dulu, cok. Jangan sampai kita kalah, buang-buang waktu. Mundur, bahaya itu, mundur. Aduh, di ulti deui. Mama, aduh nggak kena coy. Aduh, jangan dideketin ya. Tapi nggak apa-apa sih, dikit lagi coy darah dia coy. Aduh, gak bisa bergerak men. Puterin aja dulu ay. Oke, kita seri men. Kita seri. Oke, mode serius dulu ya. Mode serius ya, jangan bercanda dulu coy. Aduh, buang-buang waktu kalau kalah nih coy. Muterin lagi. Aduh, itu dia ult. Aduh, yang dideketin. Bahaya. Aduh, kesan aja dong. Terus tapi santai men. Menangin coy. Buset, masa lau kalah sih sama si Kagun ini. Dijemput. Aduh men, mundur. Aduh coy. Sekali lagi. Aduh coy. Oke, ronde 4 men. Keren obut kalah men. Terus men. Parah lu. Kejebak ya, oh. Sekali lagi, Mama tuh. Bam. Menang gak? Ronde 5 men. Huh!
itu, cok, sakit, cok. Aduh. Gua kacau sih, Kagun. So, guys, pikiran gua mulai kacau dan kita nggak bisa lanjutkan dulu game ini, geng. Nggak bisa, men, pikirin kalau lagi kacau kita nggak bisa lanjutkan game ini. So, videonya sampai sini aja dulu, guys, ya. Terima kasih sudah menemani saya hampir 20 menit. Thank you, brother. Pastinya jaga kesehatan selalu dan jangan lupa untuk tersenyum dan bersyukur. Pastinya, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.